Rachel, sudah mau 7 kami ada bersama Anda. Salam Rachel, saat ini Mei Junandi dan juga ada Mehdi di belakang layar dan juga kru yang bertugas. Saat ini Mei lagi ada di wilayah utara, ke sisi barat ya berarti ya, kalau daerah sini, Sukabumi. Dan di sebelah kiri Mei sudah hadir, ini ada Ibu Ketua Yayasan, bukan Ibu Ketua Koperasi, ada Ibu Neni. Sehat Ibu. Alhamdulillah ya, sama Bu Neni walaupun orang sibuk tapi bikin janji langsung jadi. Iya. Jadi nggak agak sulit untuk mengatur jadwal. Ibu, hari ini kita mau silaturahmi udah pasti ya Bu ya, karena memang ini kunjungan pertama kita, operasi pertama yang kita bahas juga, kunjungi, dan bakal kita istilahnya kita explore, kita cari tahu profilnya seperti apa. Koperasi Nurul Iman ini lokasinya ada di daerah Cikidadap ya, maksudnya, dan juga Kecamatan Sukaraja tepatnya. Boleh tahu nggak Bu diceritakan sedikit atau panjang lebarnya kurang lebihnya mengenai profil dari Koperasi Nurul Iman ini, berdiri dari tahun kapan, sudah berapa banyak anggota sampai hari ini? Ya, terima kasih. Koperasi Nurul Iman berdiri tahun 2001. Tahun 2001 awalnya kan kami membentuk kelompoknya, berintis dari kelompok. Nah, kelompok ini bukan siapa-siapa, tetapi kelompok ini adalah saudara ya, adik, kakak, kemudian juga ada tetangga terdekat juga gitu ya. Nah, ketika itu terkumpul 15 orang. Nah, ketika kita bertemu waktu itu ada pendampingan dari PPSW ya, PPSW Sundan Jaya kalau sekarang. Nah, kemudian kita dilatih atau di setiap ini ada pendampingan ke kelompok gitu ya. Cuman waktu itu tidak serta waktu itu kritis moneter ya Pak ya, waktu itu lagi sulit-sulitnya itu keuangan. Nah, kita sebagai wira usaha ya, sebagai ada usaha dikit-dikit kan gitu, sulit untuk mendapatkan modal. Nah, ketika kita datang PPSW ya, PPSW ke lembaga ke kelompok kami dan mendampingi. Nah, di situ kami merasa ada kekuatan gitu ya, untuk supaya kami bisa terutama tentang modal gitu ya. Jadi kami membentuk kelompok itu ingin mengumpulkan modal gitu ya, nanti bisa dipinjamkan. Dan waktu itu kan kita membentuknya dalam prakoperasi ya. Jadi sistemnya seperti koperasi, tetapi kan nggak masih kelompok karena belum berbadan hukum. Nah, seiring waktu, seiring berjalannya waktu, tahun 2008 itu kan dari awalnya di Selabin Tanah ya, maaf ya, awalnya kami di Selabin Tanah itu kelompoknya itu ya, ada kakak terbesar di situ, kemudian melembatkan kita di sini. Nah, untuk anggota waktu itu berkembang di sini banyak, di Selabin Tanah juga banyak ya, sehingga kami berpikir waktu itu dan PPSW juga menyarankan waktu itu untuk pemekaran. Nah, pemekaran kelompok. Nah, alhamdulillah di sana juga sampai sekarang berjalan, ini juga berjalan. Tahun 2008 kami memberanikan diri untuk berpadan hukum, juga untuk berpadan hukum tahun 2008 itu. Sama di sana juga membetulnya ya, karena dengan kesepakatan anggota kan kita ininya cara mainnya kita kan seperti koperasi ya, ada rapat anggota tahunan gitu ya. Nah, kami waktu itu tahun 2008 sampai 150 anggota. Banyak ya. Ya, di sana juga sampai 75 ya, yang di Selabin Tanah. Nah, yang di Selabin Tanah adalah koperasi Aliras di sini, koperasi Nurul Iman. Berarti memang kalau dilihat tahun awal-awal berkumpul-kumpulnya tadi itu memang hampir 23 tahun ya Bu ya. Betul. Hampir 23 tahun koperasi ini hadir dari awal mula mengumpulkan orang-orang gitu kan ya. Dan memang kan tadi Bu Neni juga sempat bilang ini sebenarnya awalnya itu juga ada pendampingan dari PPSW gitu kan ya. Berarti memang difokuskan dari awalnya pun perempuan kan, Ibu ngerangkul para perempuan, para ibu-ibu atau seperti apa? Ya, kami adalah perempuan-perempuan biasa.
bisa yang notabene tidak pernah keluar rumah gitu ya. Jadi keseharian itu mengurus rumah tangga. Nah, ketika PPSW datang, ke PPSW datang kan mereka punya visinya, punya visi untuk pemberdayaan perempuan. Nah, kami sebagai ibu rumah tangga atau sebagai perempuan-perempuan yang sepertinya tidak berguna hanya menjadi rumah tangga saja, ketika itu kami, mereka ajak kami untuk untuk mulai membuka peluang ya, membuka peluang dan mulai berpikir apa ya, berpikir modern gitu ya, aman betul. Nah, kemudian kami di situ kan bukan hanya uang saja yang dimodi, sebelum hanya simpan pinjam, karena mereka itu kan kalau koperasi simpan betul itu simpan pinjamnya bukan itu apa-apa, simpan pinjam itu mungkin awal mereka masuk itu mungkin karena ibu-ibu itu ini ya dengan uang maka itu juga kami baru bentuknya adalah prakoperasi simpan pinjam. Kemudian tidak itu saja, tetapi kami diberdayakan atau dengan adanya pelatihan-pelatihan oleh PPSW itu, pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pelatihan-pelatihan juga bagaimana perempuan ikut berpolitik, kemudian juga reproduksi juga gitu ya, kesetaraan gender. Nah, itu mungkin pelatihan-pelatihan yang pernah diajarkan oleh PPSW. Berarti memang betul juga ya, kalau dipikir-pikir perempuan tuh banyak orang yang menstigma kalau perempuan tuh berkampanye di rumah tangga doang, padahal enggak ya Bu ya, karena itu budaya patriarki. Budaya patriarki karena perempuan itu tidak boleh keluar kalau tidak ada izin suami gitu kan. Kalau memang kita jelaskan izin baik gitu ya, niatnya baik, kenapa tidak ya, kenapa dia mengelangi gitu ya. Dan juga kan kita punya atau potensi diri ya, bahkan potensi diri juga betul. Jadi ada pengembangan bakat juga. Siapa tahu ada bakat manajemen, karena kan perempuan biasanya kerjanya bagus gitu ya. Pertama kan kita tidak bisa apa-apa ya. Nah, setelah ada pelatihan-pelatihan itu, kemudian kita mulai membuka diri ya di depan umum, terutama misalkan kita berbicara di depan yang tadinya waduh pemalu sampai keluar keringat dingin itu. Nah, sekarang sudah terbiasa ya, kita juga ngobrol-ngobrol. Nah, itu betul. Karena kan biasanya kalau ibu-ibu diajak ngobrol bingung apa. Terus setelah ada pelatihan gitu kan ya, membuat gerakan gitu kan ya, bikin program, ada kegiatan gitu kan ya, semuanya jadi terlatih, bahkan pun jadi mengembang juga ya Bu ya. Nah, balik lagi ke koperasi Iman Bu, kalau dari 2001 sampai 2024 ya, tadi sampai 23 tahun dikalikunya benar-benar udah kerasa banget ya Bu ya. Apalagi Ibu dari awal ya, dari awal sampai sekarang alhamdulillah. Cuman waktu pada awal kelompok kami bukan sebagai pengurus ya, sebagai pengurus, kemudian waktu itu adalah pengurusnya orang-orang senior semua, dan sekarang itu sudah pada meninggal. Dan itu kemarin-kemarin dengan seiringnya waktu, kemudian kami diangkat sebagai pengurus ya, dan dalam tentu saja dalam rapat anggota ada, walaupun kami waktu itu belum berbadan hukum, tapi kan tadi juga saya sudah bilang bahwa kegiatan kami sepertinya masuk pada koperasi ya, koperasi ya. Dan namun posisinya berarti sekarang udah berapa pengurus Bu, ada berapa anggota? Kalau sampai sekarang anggota itu memang keluar masuk ya, tidak semua menetap, karena mungkin kalau untuk anggota kan sifatnya kita suka rela ya, jadi mereka mau berhenti atau mereka, kita tidak bisa memaksa ya, memaksanya. Nah, dari 2001 sampai 2024 ini liku-likunya luar biasa sekali, karena memang tidak semua pengurus atau perempuan kita dapat izin dari pasangan kita ya, dari pasangan kita banyak liku-likunya, terutama mungkin kami saya sendiri banyak tantangannya itu dari keluarga ya.
tetapi dengan apa dengan kesabaran mungkinnya dengan itu alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan. Biasa. Ya. Yang penting kalau usaha itu konsisten ya. Betul. Semuanya sih ada jalan ada di jalan yang betul-betul gitu. Betul. Karena niat baik. Nah, ini kan kebaikan gitu kan. Karena selain itu juga kami kan sebagai apa sebagai ibu rumah tangga ingin juga mungkin mendapat apa membantu suaminya dalam masalah ekonomi ya, terutama kan kita yang kebanyakan kan kita sekarang ekonomi ya. Nah dari tahun 2001 itu kan awalnya kami ya gajinya juga 1 juta, sabarnya juga 1 juta, bakal itu ya di mana-mana kalau untuk perintis itu begitu. Tetapi sering waktu kami kan bisa menghasilkan SHU yang besar ya, ketika waktu itu ada konsultan, ada dampingan PPSW memberikan fasilitas ya untuk seorang kosmetik mendampingi kami gitu. Waktu itu bekerja sama dengan HIPOS dan di Sukabumi itu hanya ada 2 koperasi yang didampingi kami, koperasi Nurul Iman sama koperasi Hasanah ya waktu itu. Tetapi waktu itu kan apa kami belum punya kantor ya, waktu itu kami belum punya kantor dan kami sempat ngontrak dulu sebelum ini ya. Waktu itu kisaran SHU kami mencapai 160 juta waktu itu dengan aset 1 miliar. Awal-awal maaf ya, tadi nggak dibahas, awal pembentukan kami hanya mengumpulkan 70 ribu. Dari 70 ribu kemudian juga 700 ribu, nah, sampai 500 ribu. Nah itu bertahap Bu, sampai tahun 2015 melonjak tinggi kami sampai bisa mengumpulkan 1 miliar. Wow, aset. Untuk aset aja ya. Luar biasa. Sampai akhirnya dengan omset ada ini ya, kasih ini. Dengan omset per hari itu 20 juta. Per hari. Wah, luar biasa. 20 juta. Berarti memang kalau dilihat lika-likunya ada manisnya, ada pahitnya, kesekannya memang ada suka dukanya itu memang sudah terasa gitu. Karena mungkin ya untuk koperasi itu sendiri kan mindset di masyarakat itu koperasi itu hanya untuk pinjam doang. Iya, tadi simpan. Iya. Padahal kita kan ya dari kalau para koperasi itu dari kita oleh kita untuk kita ya, kita menabung, kita menyimpan juga kita meminjam. Nah, itu. Nah, jadi mindsetnya itu aku mau pinjam, aku mau pinjam. Nah, gimana pun itu kan sampai sekarang itu. Kemudian juga kita rekrut-rekrutan tangan kita juga hadirnya apa Bang Emo, makanya karena dampaknya juga banyak ya, terdampak sekali karena Bang Emo itu kan tidak ada ampunan, kemudian juga memudahkan mereka untuk meminjam ya, tetapi mereka itu ada katanya ada berjanji itu ya, ada juga sih itunya. Tetapi itu yang penting masyarakat itu anggunannya. Memang operasi kami juga tidak memberikan anggunan, hanya anggunannya itu tabungan mereka gitu ya. Nah kami ada beberapa produk-produk tabungan, yang antaranya tabungannya simpanan hari raya, tabungan anak sekolah, selain simpanan pokok wajib gitu ya, sukarela itu ada simpanan lain, ada juga simpanan hari tua. Nah itu dengan adanya produk-produk tabungan seperti itu sehingga apa menambah tabungan kami atau aset kami gitu ya. Betul. Karena memang kalau koperasi juga harus ada badan usahanya juga. Salah satunya itu simpan pinjam itu ya, Bu ya. Tapi kalau dari 2001 sampai 2024 udah hampir 23 tahun, prestasi udah banyak dong, Bu. Oh, jadi ceritain ya, Bu. Awalnya kan koperasi seperti yang tadi saya katakan bahwa koperasi Nuriman begitu melesat ya sampai punya aset 1 miliar ya, 1 miliar ya. Nah setiap tahun dari 2012
Alhamdulillah kami selalu mendapatkan prestasi, gitu ya, prestasi terutama adalah prestasi koperasi yang untuk perempuan, koperasi wanita, ya. Di mana waktu itu kami sempat juga sampai ke tingkat provinsi, ya, koperasi berprestasi, koperasi wanita tingkat provinsi. Nah, pada tahun 2019, kebetulan waktu itu Pak Sesman, Pak Ruri, Profesor Ruri Indrawan, ya, waktu itu pernah berkunjung ke kami waktu yang kita kontrang dulu. Nah, kebetulan kami kan berpikir, ya, kenapa harus ngontrak terus, gitu? Kenapa tidak kita bikin aja koperasi? Nah, dari situ kami punya inisiatif untuk secara ini, ya, secara rapat, gitu, ya, secara di rapat anggota, dan kita menawarkan kepada anggota bagaimana kalau kita menyisihkan dari SAU itu untuk membangun kantor. Ternyata antusias, ya, mereka menyambut kita waktu itu sampai boleh, katanya, gitu. Nah, ketika itu kalau sampai 4 tahun kami mengumpulkan dari SAU untuk membangun kantor itu terkumpul berapa, ya, sampai 150 juta, ya, 150 juta. Lah, awal aja kami buatkan ini beri tanah, kemudian kami bangun. Sehingga terbangunlah kantor. Sudah punya sendiri, ya, gitu kan, ya, dan juga sudah berbadan hukum, ya. Secara izin juga sudah, legalitasnya sudah baik, ya, Bu, ya, sudah ikuti, ya. Nah, mungkin dari situ kan pas Pak Profesor Luli itu kan ke sini itu melihat, Pak, saya lagi membangun kantor, pas itu lagi kita membangun operasi, wah, coba di mana, katanya. Nah, mungkin dari situ kan ada nilai yang di sama proktor itu, yang dinilai itu, wah, ini pantas diangkat ke tingkat nasional. Nah, alhamdulillah dari situ kita ikut sertakan di tingkat nasional, dan kemudian juga juara, ya, luar biasa. Bahkan sampai tingkat nasional, berarti, ya, luar biasa. 23 tahun perjuangan naik turun, ya, itu menghasilkan banyak prestasi setiap tahunnya, mulai dari tingkat kota, provinsi, bahkan sudah pernah sampai nasional, luar biasa. Berarti sudah tidak diragukan lagi kalau dia menjadi anggota. Kalau mau jadi anggota, berarti gimana caranya, Bu? Bisa datang ke sini, kan? Mungkin karena sekarang itu koperasi itu sudah mulai ke digital, ya. Kami merasa bahwa koperasi itu tidak monoton, ya, ya. Betul, kita betul. Harus mencari inovasi, dan kenapa tidak dengan dengan era sekarang, era digital, koperasi bisa seperti orang-orang, seperti koperasi-koperasi modern, gitu, ya. Kami bekerja sama dengan Sakti Kolaborasi untuk menggunakan sistem, ya. Ah, jadi itu udah aplikasi, ya? Udah. Ah. Aplikasi sendiri, ya. Sistem. Nah, kemudian juga kita kan tidak semua, tidak semua anggota punya HP, ya. Kemudian juga tidak tentu ngerti juga, ngerti, ya. Ada yang ngetik dengan IT, gitu, ya. Tetapi kami tidak putus asa dengan itu. Kami mencoba, dan sekarang alhamdulillah itu sudah berjalan 2 tahun kami menggunakan. Oh, aplikasi itu, ya. Wah, luar biasa. Berarti memang udah dari 2 tahun lalu udah mengikuti era digital, ya, Bu, ya. Wah, luar biasa. Berarti memang Lulu Iman ini, koperasi Lulu Iman ini udah ada banyak prestasinya, udah legend juga udah 23 tahun, gitu, kan. Nah, baru koperasi Lulu Iman yang digital itu. Nah, betul. Kayaknya satu-satunya, ya, koperasi, ya, di Kabupaten Sukabumi. Apalagi ini yang lebih istimewanya, koperasi wanita. Wah, luar biasa. Itu bisa membuktikan kalau perempuan tuh bisa, ya, Bu, ya. Bisa berprestasi, bisa setara dengan laki-laki, prestasinya, gitu, kan, ya.
pemahamannya dan pangkatnya juga agak kalah dari laki-laki. Bisa cari perempuan yang ibu sendiri, Bro Joan, nah, ya. Itu kan awalnya kami kan hanya perempuan pemakam. Setelah digali, setelah potensinya digali, setelah kita juga mau berbanding ya, berbanding, ternyata kita juga bisa. Kita kan memang bukan apa? Bukan lulusan sarjana ya, lulusan sarjana, tetapi kami hanya sampai SMA. Tapi itu alhamdulillah luar biasa sekali pengalaman bagi kami, bagi teman. Yang penting ada kemauan, kata Bu Nini tadi, betul. Terakhir Bu, sebelum kita tutup, ada apa ya? Ada yang ingin disampaikan pesankah atau semangat buat para wanita di luar sana supaya mereka bisa lebih apa ya, produktif lagi, gitu kan ya? Boleh disampaikan. Terima kasih untuk teman-teman perempuan. Pokoknya kita jangan menutup diri. Cobalah kita membuka diri, karena memang sekarang kan banyak ya, untuk menjadi kader, untuk menjadi guru-guru PAUD itu sangat-sangat terbuka sekali gitu ya peluangnya. Jadi ketika kita merasa minder karena tidak berguna itu ya, tetapi karena kita mau membuka diri untuk pengembangan diri kita, nah kenapa tidak gitu, kesempatan kita supaya diambil kesempatan sebaik-baiknya gitu, dimanfaatkan sebaik-baik. Betul, karena kesempatan tuh harus diambil ya. Jadi jangan ditunggu ya, harus dijemput balanya. Sama kayak mencari rezeki lah ya. Jadi harus dicari, jangan ditunggu-tunggu. Kalau gitu Bu Nini, terima kasih sudah mau diajak ngobrol hari ini. Mudah-mudahan saya selalu ketemu di waktu yang lebih baik lagi ya. Salam RCL, Mei Junani dan juga Medi, juga kru yang bertugas. RCL kami ada bersama Anda.